Aduh, halo teman-teman. Hari ini sore ini kita mau kerja ya Bu Ira ya. Ada Bu Iya. Ira di sini. Ini aku dibawain perkedel jagung. Jadi aku udah dengar cerita tentang perkedel jagung ini dari lama. Ya. Tapi aku tetap mikir, ya tetap aja Mas Agung. Aku pikir itu cuman penamaannya aja. Aku tetap membayangkan ini kayak bawang jagung. Gitu loh. Ternyata pas hari ini nyampe bentuknya tuh lucu ya. Bentuknya kayak apa sih? Teksturnya tuh kayak salah lagu gitu gak sih? Teksturnya Iya, ya mirip-mirip. dari luar maksudnya, bener gak? Bukan bentuknya ya, salah kan juga bulat ya. Bener gak ya? Iya. Ini asli enak loh. Di Bukit Tinggi banyak. Kalau gak salah Bukit Tinggi apa Bukit Padang Tinggi Panjang ya? Kemarin kesan bilangnya iya Bukit Tinggi ya? Bukit Tinggi apa Padang Panjang gitu. Ini? Tapi memang gak ada pasangannya cabai rawit gitu gak? Enggak, begini ayo, aja. Ayo, emang gini? Iya. Aku balik kalau dikasih saus enak banget tuh ya. Saus apa? Eh, saus sambel. Oh, saus tomat enak banget tuh. Boy nggak boleh sayang, nggak boleh banyak. Ya kan sayang nggak suka iya lover ya. Iya kasihan. Padahal tadi mama udah kasih whiskas. Kurang ya? Tinggal diambil boy, nanti mama keluarin lagi ya. Nanti mama keluarin lagi boy. Mamanya udah masak, maaf ya nak sayang. Mungkin karena ada telurnya ya? Ini telur. Oh, iya. Kalau gorengan mereka memang gorengan iya. Kan enak. Oh. Ya enggak semua ya. Tapi memang gimana sih harusnya? Kemudian makasih ya. Punya kopi. Oh, makasih ini jadinya. Ini harganya satu berapa? Pokoknya kita belinya misalnya gini 10.000 gitu. Jadi bukan tidak. Satunya berapa gitu enggak? Enggak tuh, pokoknya ini berapa gitu? 15.000. Jadi bahkan satunya 1.000 aja enggak ada ya? Enggak tahu, mungkin enggak kali. Ini kan banyak banget 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya kan? Aku udah makan berapa? Yang jual ini bener-bener orang Padang. Asli ya, Bukit Tinggi. Kalau dia sih bilangnya Padang Panjang kalau enggak Ayo juga mau. Aku aja tahu ini dari Padang tuh dari Mas Zia. Mas Zia karena ngobrol sama yang jual? Enggak, dia ya di gerobaknya. Kok aku enggak pernah baca tuh. Enggak ikro. Enggak tahu kalau pada bawah di tulisan itu juga cingles. Bahwa bahkan aku enggak tahu ada gerobak. Ternyata dia. Mas Zia kan namanya sangat. Ternyata dia gerobak. Jadi yang dilihat apa cuma abangnya doang. Mamanya. Cuma bapaknya mau perkedel yang gue lihat dulu. Cantik, kemarin dia mandorin aku. Mama kedel udah mandorin ya. Kemarin kan meja itu pindah. Enak banget. Hidungnya lucu, ada titik-titiknya. Tapi itu bukan kotor emang ya? Bukan. Emang warnanya ya. Oh, ini boy. Lagi mana sih boy? Nggak mau yang sekarang ini sayang jangan ini ayah ini buat ayah udah kenyang ya udah ya mami dulu yang makan enak ya. Ini apalagi gua nggak suka kamu jangan dia mau pisang ada kan yang mau pisang belum bersih lantainya tadi yang ngepelnya buru-buru juga aduh alhamdulillah ya ya tinggal beres-beresin gitu lah yang di atas-atasnya ya. Ini masih di. Masih. Jadi kalau yang pernah lihat emang rumah berantakan banget ya. Aku emang ya belum ada energi, belum ada ininya buat beres-beres. Ini ya. Tadi mulai ya masih berantakan, tapi tadinya mah bener-bener ya kan kayak apa tuh namanya ya. Enggak tahu. Ya udah ya kita mau terusin dulu makan perkedel. Ini langsung habis ya. Dadah, selamat makan perkedel di rumah masing-masing.